Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bareng seputar tanaman cerut. Tentunya di kesempatan suasana yang cukup sejuk ya. Oke, dan ini bahan buat dijadikan graf. Ini pemotongan tanaman cerut ya, yang dulunya ini pernah saya cangkok dan tanam di pot ini. Jadi biar untuk pertumbuhan perangsangan posisi akar. Ketika pas posisi akar itu sudah banyak, baru kita pindahin ke pot yang benar-benar panjang, jadi buat untuk bahan graf ya. Oke, jadi buat Anda semua, semoga bahan graf ini bermanfaat buat Anda menginfirmasi sebuah tanaman serut ya. Nah, dan juga buat yang baru, jangan lupa biar tambah semangat dan salam silaturahmi tentunya ya, tentang sebuah tanaman serut dan tanaman yang lain ya. Dan juga buat yang baru, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan informasi tentang sebuah tanaman yang lain dan tanaman-tanaman serut khususnya ya. Dan juga trik-trik yang lain yang saya berikan informasi tentang sebuah tanaman serut. Entah mau dibalik, entah enggak, dan resep-resep apa saja tentang sebuah tanaman serut. Ntar saya bagikan buat Anda semua biar serut Anda itu pada subur-subur. Dan simak.